Saya nggak bisa sedekah uang, Pak Ustadz. Kamu sedekah apa? Saya mau sedekah mikrofon. Mantap. Tapi yang hidup. Saya nggak bisa sedekah, Pak Ustadz. Apa? Tapi saya mau tolong agama Allah. Yang sana sudah nolong agama Allah dengan hartanya dia berikan. Yang sana sudah nolong agama Allah dengan tenaganya dia berikan. Saudara-saudara kita, anak-anak muda kita dari front pembela Islam dengan titik peluh keringatnya. Allahu Akbar. Tolong. Maka yang punya harta dengan hartanya luar biasa. Saya tiba-tiba dapat WA, Ustadz tolong azan. Azannya di mana? Di WA. Akhirnya saya rekam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum azan maghrib. Akhirnya direkam azan saya itu, saya kirim kepada saudara saya, Akhi Ari Untung. Loh, Ustaz masih ada hubungan saudara? Iya, kok gak mirip? Akhi fillah, kami dipersaudarakan dengan satu ikatan la ilaha illallah. Bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kedudukan akan sirna, bersaudara karena jabatan akan berakhir dengan datangnya KPK. Tapi bersaudara karena la ilaha illallah tak pernah putus walaupun apa yang terjadi. Andai mati Abdul Somad, apakah putus persaudaraan saya dengan Ustaz Dery Sulaiman? Apakah putus persaudaraan saya dengan Ustaz Zaitun Rasmi? Apakah putus persaudaraan saya dengan Akhi Ari Untung? Tidak putus. Mereka akan tetap datang. Lihatlah bagaimana janji Ustaz Dery Sulaiman. Dia sudah siap menghadiri jenazah saya. Dan sekarang dia katakan, saya lebih dulu menghadiri jenazah Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Oleh sebab itu, dunia ini hanya tempat persinggahan semata. Hari ini kita sibuk memikirkan keramik. Rumah harus pakai keramik, keramik, keramik. Nanti sampai masanya, sekarang keramiknya di bawah. Nanti sampai masanya keramiknya malah di atas. Yang di bawah malah gak pakai keramik. Di mana itu? Kuburan. Keramiknya di atas, di bawah tanah semata. Begitu dikubur ke dalam tanah, mulailah cacing-cacing tanah datang. Cacing-cacing marah. Dulu kamu yang selalu ngambil cacing saudaraku untuk mancing kan? Ini kan kata dia, ini masanya kita balas dendam. Dia yang sudah menghabisi saudara kita, dia berikan kepada ikan. Hari ini kita balas. Cacing buta, cacing tidak punya mata, cacing tidak punya kulit, cacing tidak punya kaki, cacing tidak bisa hidup di atas tanah. Dia hidup di dalam tanah karena dia takut cahaya matahari. Dia hina, dia menjijikkan, tapi hidungnya luar biasa tajam. Ketika dikubur Abdul Somad di dalam tanah, jarak radius 1 km, cacing-cacing sudah mencium baunya. Wow, ada brownies di sana. Mari kita serang. Saat itu mereka akan datang mencabik-cabik kulit yang selama ini dioles dengan pelembab. Kulit yang selama ini disemprot dengan parfum. Kulit yang selama ini selalu dihindarkan dari panas terik matahari. Kulit yang selama ini dijaga dari penggumpalan molekul-molekul yang menutup permukaan kulit alias daki. Dan sampai akhirnya dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Hari ini darah masih mengalir, tapi sampai masanya darah berhenti, jantung berdetak, tak lagi berdetak, sampai saatnya darah mulai berhenti. Lihatlah bagaimana kalau darah berhenti membiru, sudah membiru kemudian putih, lalu kemudian menjadi nanah, busuk dan bau. Begitulah dirimu, matamu akan menghitam, jantungmu akan berhenti, wajahmu akan membiru, kau mati dimakan cacing tanah. Tapi yang bisa menolong satu sedekah. Alhamdulillah, tak salah saya cerita di sini bagian sedekah. Begitu saya cerita sedekah, langsung kue kotak berdatangan.